lele ada, geprek ada, lalapan ada, yang goreng ada, lengkap ada. Puput pakai apa, Put? Ayam. Ayam apa? Geprek. Nah ini alhamdulillah teman-teman YPS sudah ada yang datang lagi untuk Mas Dayat, Pak Kobar, dan kita menunggu Pak Tuce. Pak Tuce katanya perjalanan ke sini, guys. Dan ini ada Ibu Siti sama Salahu ya, baru datang mau ke warung Ibu Siti, dan kita cuma nunggu Pak Tuce. Kayak yang lainnya kayaknya infonya nggak ada informasi kalau mau berangkat, guys. Jadi kita nanti kalau Pak Tuce sudah datang di warungnya Farel, kita langsung makan-makan bareng lah, langsung gas guys. Karena kalau nunggu yang jauh-jauh tuh kemungkinan besar tidak bisa datang ya guys. Itu Bu Siti sudah datang juga. Nah, tinggal Pak Tuce saja udah perjalanan. Tapi kalau sudah kelewat jam manu, kita tinggal, katanya Mbak Septi sudah nggak tahan perutnya. Ini sudah dari pagi soalnya di sini. Iya. Karena enak sengaja nggak sarapan dia katanya. Jadi kalau sudah kelewat 30 menit nggak. Belum 30. Kalau sudah ke 30 baru anu. Gimana Pak Kobar? Ini sambil diwawancara Pak Kobar. Gimana Pak? Gimana? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Ini saya hidupnya apa? Mas BU, Mas apa? Channelnya akan saya ganti. Oh iya, channel keluar. Nah, di sini rame. Jadi isinya itu Mas Hasaldo juga. Jadi supaya Mbak Septi. Ada dua juga, ngerekam dua guys. Mas Dayat juga. Untuk habis ini kalau sudah jam 14.30 nggak ada datang, kita akan makan bareng digas ya. Makan bareng, ini ada sambal, lalapan, dan ayam geprek dan lele guys. Nah ini udah nggak tahan ini. Dari tadi deketin makanan terus ini. Oh, udah. Nah, mudah-mudahan Pak Tuce habis ini datang lebih cepat ya guys, biar teman-teman langsung gas. Dan ini Pak Sepil. Pak Sepil. Semua. Kak istrinya Mas Kadari juga ya di sana. Nah. Tinggal Pak Tuce. Sudah perjalanan. Nah, jadi kita nunggu Pak Tuce saja, guys. Habis itu kita langsung gas makan bareng di warungnya Parel Prayoga. Nah, ini Bu Siti. Bu Siti nggak tahu, panas nggak ngomong katanya, guys. Kalau ngomong mungkin diajak bareng-bareng di sini ya. Atau sudah kalau mungkin Bu Siti sudah makan ya, atau gitu makan di sini tadi bareng. Soalnya Bu Siti bilangnya gitu, nggak ngerti kalau ada makan-makan, nggak ngomong. Kalau ngomong kan nggak makan di rumah, makan di sini. Kita tunggu Pak Tuce pokoknya ini, tinggal Pak Tuce saja guys. Ini karena Pak Tuce masih lama di perjalanan, kita makan dulu. Kita langsung sedikit aja, yang penting ikannya gas dulu ya guys. Geprek dan lele geprek ya, bukan lele geprek lalapan.
Okay. Aku sing melon itu loh. Nah ini jamnya sudah lewat 1:30. Jadi kita makan duluan ya guys. Aduh. Nah ini guys, kita sudah makan bareng. Nah untuk menunya banyak guys, ada lele, ada ayam goreng, dan ini piringnya. Piringnya sana. Dari tadi video nggak tahu tempat piring. Padahal di video tempat piringnya mau. Halo, jalur sendok. Hah, Pak Tucu TV. Oke guys, ini semua ya. Semua sudah makan dari Palop. Terima kasih banyak untuk Palop yang sudah mentraktir teman-teman YPS. Semoga rezekinya makin lancar, semoga berkah selalu, semoga sehat selalu. Pokok kalau usahanya makin lancar, dan kerjaannya makin lancar, sukses selalu pokoknya. Ini ini ada lalapan. Ini dah. Mau pakai apa? Geprek. Lele ada, geprek ada, lalapan ada, yang goreng ada, lengkap ada. Puput pakai apa, Put? Ayam. Ayam apa? Geprek. Nah ini teman-teman semuanya sudah habis makan semua, kenyang semua ya guys. Kenyang Pak Kebar? Sudah kenyang ini. Di sini kita sengaja di sini karena nyari anginnya. Anginnya di sini silir-silir dari sawah. Kalau pas sejuk katanya, Puput sejuk. Kalau di sana panas guys, panas ya. Makanya langsung pindah ke tempat beliat semuanya guys. Itu Pak Tuce datang, alhamdulillah semua teman-teman sudah banyak yang datang tadi. Cuma yang jauh-jauh itu tadi Jin nggak bisa datang guys. Jadi ini yang dekat-dekat semuanya alhamdulillah sudah datang di warungnya Parel Prayoga. Pokoknya terima kasih banyak untuk Pak Lop yang sudah mentraktir teman-teman YPS. Dan ini semua kenyang ya. Berkah selalu, sehat selalu. Pokoknya sukses selalu lah.